Adanya kabar Amazon yang bangkrut sehingga tak sanggup membayar tuntutan nafkah untuk anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan, Amazon justru dikabarkan berhasil menjual akun sosial medianya dengan nilai fantastis. Amar yang konon sempat putus asa sehingga mengumbar pengumuman bernada putus asa akan menjual akun sosial media miliknya, kini mampu menjual akun tersebut dengan nilai miliaran rupiah. Ironisnya, Amar dan pihaknya sama sekali tak memberikan jatah untuk Iris Bella sebagai wali dari kedua anaknya. Meski sukses menjual akun sosial medianya senilai miliaran rupiah, padahal selama ini artis yang akrab dipanggil Ibel tersebut konon jatuh bangun untuk menafkahi kedua anak hasil pernikahannya dengan Amar Zoni. Uniknya, meski tak mendapat jatah sepeser pun dari miliaran rupiah hasil penjualan akun Amar Zoni, Ibel seolah mengambil sikap cuek, tak peduli. Bahkan terlihat semakin sering menunjukkan hari-harinya yang sedang bahagia jadi pengantin baru bersama Haldi Sabri. Ibel tak hanya berubah jadi sering membagikan foto momen kebersamaannya dengan Haldi, tapi juga mengaku semakin gemuk karena dimanjakan sang suami baru dengan sederet makanan enak dan terlihat mewah. Kebahagiaan Ibel ini sontak menuai pro kontra netizen yang masih saja belum bisa move on menuding Ibel terlalu cepat menikah untuk yang kedua kalinya. Bahkan, konon gercep alias bergerak cepat melakukan ta'aruf dengan Haldi hanya hitungan bulan setelah resmi bercerai di bulan Februari 2024 lalu. Dan sikap diam dan cukup mengumbar foto-foto mesranya bersama Haldi sang suami, Ibel menjawab segala pro kontra dengan potret dirinya yang lebih bahagia pada pernikahan kedua ini. Yang sontak saja didukung oleh jajaran sahabat Ibel, terutama karena sosok Haldi yang tak hanya kaya, tapi juga konon sayang dengan kedua anak Ibel meski bukan anak kandung sendiri.